Aji itu emang cowok supernya Uti. Cowok yang selama ini Uti ceritain sama kita. Cinta pertamanya Uti. Ngapain gue bohong sama lo? Ti, lo jujur sama gue. Apa benar kalau Aji cowok super yang selama ini lo cari? Iya, Rel. Gue udah tahu siapa lo sebenarnya. Aku ngelakuin ini supaya kita berdua itu bisa lebih deket, bisa saling mengenal. Jadi aku siapin semua ini sendiri. Aku harus bisa bikin Uti membenciku dan takut sama aku. Aku tuh pencan sama cowok stres. Tunggu! Kamu bisa lihat sendiri kan? Beginilah aku. Aku bukan manusia biasa. Kamu masih suka sama aku. Dan aku minta tolong sama kamu. Mulai sekarang. Kamu jauhin aku. Apa benar Aji akan selalu datang buat nolong aku dengan kekuatannya? Di saat aku dalam bahaya. Aji! Mbak! Apa-apaan nih mbak, bahaya? Iya pak. Ayo mbak turun mbak. Iya pak, maaf ya. Saya turun kok. Ayo! Iya. Saya nyusul. Ayo! Iya. Dasar Uti. Hampir aja aku mau nyelamatin dia. Ternyata dia cuma ngetes aku aja. Sese banget sih tuh. Lagi mau ada pembuktian juga. Gagal kan rencananya. Ada apa SMS gue? Kayak penting gitu. Gak apa-apa, Ti. Gue cuma mau pamit doang. Pamit? Gue mau balik ke rumah lagi dan gue akan tinggal di apartemen aja lagi. Kalau lo balik ke rumah, lo kan gak sepaham sama kakak lo. Gue bisa atasin semuanya kok. Yang penting gue gak mau jadi pengganggu hubungan lo sama Haji. Mereka ngobrol serius banget. Soal apa ya? Maafin gue ya, Rel. Gue gak bisa bohongin perasaan gue. Hati gue di Aji. Ya lo tau sendiri kan, dari kecil hati gue itu udah sama orang yang udah nyelamatin nyawa gue waktu kecelakaan itu, dan itu Aji. Gak apa-apa kok, Ti. Harusnya gue ucapin lo selamat ya. Mungkin lo udah jadian atau lo udah rencanain buat nikah. Kenapa, Ti? Lo belum jadian? Belum. Masalah kenapa? Ya emang ada masalah aja sih. Dan masalahnya itu buat gue harus lebih usaha lagi ngeyakinin Aji. Supaya dia bisa nerima gue. Dia nolak lo? Gak tau juga sih. Ya mungkin
dia belum percaya aja kali sama gue kalau gue itu bisa terima dia padanya. Tahu soal Aji, ya? Itu sebabnya mereka nggak jadian. Jelasin ke dia. Biasanya jam segini kan dia baru mau berangkat ke panti. Mudah-mudahan kali ini gua bakal dapetin semuanya kelamaan aja. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku bisa kok terima kamu apa adanya. Apaan kamu? Lepas ya? Enggak, aku gak bakal lepasin kamu. Ini ada apa sih? Aji nolak Uti. Aji, kamu kenapa? Aku gak bisa kasih tahu bahwa penyebab aku lemah begini adalah Uti. Aku gak tega. Dia pasti akan sangat terluka. Karena emang Uti ada kelamaannya. Gue tahu sekarang, Ji. Lo bakal kalah sama gue, Ji. Ya.
aku bukain jaketnya. Belum pulang, Non. Sesuai dugaan gue. Ya udah kalau gitu saya temukan Makaro ya. Tapi Non. Jan, anak perempuan sekarang agresif semua. Ampun dah. Bagus. Sekarang lo masuk, lo cari. Lacinya ada di bawah meja kerja Aldo. Lo buka dan lo cari petunjuknya. Oke, kalau gitu. Beres. Bye. Sayang lo Kari, gue manfaatin lo. Dan kalau sampai Aldo tahu, lo yang kena. Tapi kalau lo dapet rahasia Aji, lo juga bakal ngasih tahu gue dan gue bakal tahu semuanya. Intinya, gue akan selalu aman. Sabar ya, sebentar. Aduh, bener kamu masih panas banget lagi. Kamu masih pusing? Kalau kamu pusing, biasanya minum obat apa? Nanti biar aku beliin. Uti, udah aku nggak apa-apa. Udah, sebentar. Sebentar lagi aku udah sembuh. Atau obatnya ada di sini, nanti kamu tinggal bilang aku yang cariin. Aku sebentar lagi juga udah sembuh kok. Enggak. Ini gak bisa dibiarin. Kamu mau makan apa? Aku bikinin ya. Yaudah aku ke dapur dulu sebentar. Cuma itu doang. Bikin apaan ya? Masa orang sakit kasih makan delivery sih? Aku tahu. Telepon Bila. Uti, lu tuh gimana sih? Ya gampang lah kalau orang sakit itu lo bikinin bubur. Ngerti kan bikin bubur kayak gimana? Nih ya, lo ambil air, abis itu lo masukin nasi. Ya perbandingannya itu sekitar 1:1.5. Nah, ngerti kan? Abis itu lo masak, lo aduk-aduk. Oh, gitu doang. Iya. Iya, tahu kok gue. Ngomong-ngomong, lo masak buat siapa? Buat Haji ya pasti. Yaudah, thanks ya.
sih Bel, gitu doang kan. Ya udah, thank you. Ya. Minta tolong aja cepet, hilang. Putih tulus dan sayang sama kamu. Meski hanya menolak berulang kali. Matamu buatku gelisah. Maafin aku, aku minta maaf. Aku sadar kalau aku gak bisa bohongin perasaan aku, Ti. Aku cinta sama kamu, Ti. Mimpi. Iya Uti, aku cinta sama kamu.
Mas Karel, ada Non Karina di kamar. Karina, Bi? Iya, tadi Bibi udah bilang Mas Karel belum pulang, tapi dia langsung nyelonong ke kamar. Katanya sih nunggu sampai Mas Karel pulang. Perasaan saya gak ada janji sama Karina. Ya udah, makasih ya, Bi. Iya, Mas. Emang Kaldo di rumah ya? Itu suara apaan ya? Katanya lu nyari gue. Ngapain lu buka-buka laci kaldu? Gue memang gak pernah kompak sama kaldu. Tapi bukan berarti gue biarin ada penyusup di kamar gue. Sorry banget ya, gue tahu gue salah. Tapi gue penasaran banget apa yang udah Kaldo sembunyiin tentang Aji. Kaldo penasaran dan masih menyalahkan Aji. Ya makanya gue takut banget Aji kenapa-napa. Gue takut kalau Kaldo tuh ngelakain jiwanya Aji. Belum lama ini, Kak Aldo juga berusaha mencelakai Aji di dalam panti. Dalam sebuah kebakaran hebat. Untung aja Aji gak apa-apa. Ya ampun, lo serius, Rel? Ya udah, kalau gitu lo bantuin gue ya. Gue pengen periksa berangkas itu. Gue yakin banget di situ pasti ada apa-apa. Lo benerin. Gue harus cari tahu apa yang terjadi antara Aldo dan Aji. Iya, Rel. Badanku masih lemah. Aku harus mengisi kekuatanku lagi. Tapi Uti masih saja di sini. Aku enggak bisa kemana-mana. Uti. Aku boleh minta tolong kamu enggak? Iya, apa? Tolong beliin aku bubur. Maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Aku yang minta maaf soalnya bikin buburnya gagal. Ya udah kamu tunggu sini ya. Tunggu sebentar. Alarm gue bunyi. Ini berarti ada yang ngedobrak laci gue di rumah. Jaka! Sekarang lo ke rumah gue lagi. Sekarang ada yang ngacak-ngacak laci gue lagi. Ada yang mau dobrak laci pos di rumah? Oke, nanya lagi. Lo cepetan ke rumah gue. Lo tangkap orangnya. Tunggu gue sampai datang. Siap, bos. Siap. Awas kalau orangnya lolos. Berarti? Baik, bos. Mobilnya Aldo. Ngapain ya di ngebut sampai kesetanan kayak gitu? Gue harus ikutin. Thank you.
kekuatan semakin lemah sejak aku jatuh cinta sama dia. Apa ada obat penawar ini? Tahu semua tentang Aji, tentang kekuatan Aji. Kita harus kasih tahu Aji secepatnya. Gue takut terjadi apa-apa sama Aji. Biar. Kembalikan semua berkas pada tempatnya. Kalian pasang itu. Lebih banyak dan kuat. Iya mas, Bibi takut. Udah jalan cepet. Cepet kak. Ayo bawa, ayo bawa. Please, Kaldo. Aku tahu Kaldo masih penasaran untuk mencelakai Aji. Tapi cukup. Jangan ganggu Aji. Kaldo benar-benar bisa celaka. Kalau Aji benar-benar punya kekuatan super. Jaga, secepatnya bawa mereka berdua ke rumah yang di Batam. Pakai mobil. Kita akan kesini. Siap, bos! Jangan lupa, pukul kamu.
Assalamualaikum, Uti. Oh, Ji. Ji, what, Ji? Karel sama Karin ditangkap sama Aldo. Kayaknya udah pada tahu deh rahasia tentang kamu. Aku ikutin mereka ya. Uti. Uti, kamu tunggu aku, Uti. Mereka bahaya. Tunggu aku ya. Kamu jangan nekat. Enggak, kamu gak perlu khawatirin aku. Pokoknya nanti aku kabarin ya. Nungguin kamu kelamaan. Bye. Kekuatanku semakin berkurang. Biasanya dengan listrik yang ada di apartemen. Tapi sekarang gak cukup. Semoga dengan listrik yang ada dari Sute tadi, kekuatanku bisa pulih kembali. Mau dibawa kemana sih mereka? Ada yang mau gue beli. Lo tunggu di sini ya. Awas, jangan sampai ada yang kabur. Siap, bos. Thank you.
harus mati sekarang. Lo pikir gue bakal nyerah sih? Lo bener-bener kurang ajar, Ci. Gue bener-bener muak sama lo. Harus mati sekarang. Oh my God. Ternyata cuma segini doang kekuatan lo, Ci. Sekarang lo lemah, Ci. Dari sini, gua harus bunuh lo pakai cara lain. Sign!
Kami tidak menemukan satu jenazah pun di lokasi kejadian. Laporan selesai. Di tempat kejadian ada orang lain ya selain aku? Enggak ada kok. Emang kenapa? Emang ada yang dorong kamu ke jurang? Siapa orangnya? Pasti sama musuh. Kamu ada musuh kan? Musuh kamu siapa? Jangan-jangan kamu orang kaya ya? Caramu menyapa, caramu bicara.